Tipo, acho que. Ayuyu Farid, mana kita mau cari? Alah, relax lah Kumar. Nanti aku tanyalah dengan si Bob tu. Kau ni pun satu lah. Bagi dia minum popo dulu, dek. Wah, banyak senang kau cakap. Eh, kalau dia tak ada bagi, apa macam? Tak ada bagi? Makan roti loh. Farid, Kumar, apa yang kamu buat di situ? Alah, Prof, tak ada apa-apa, Prof. Tu ha, sajalah yang si Bob main kereta kawalan jauh saya tu. Yang awak pula, Kumar, muka macam cuka ni, mengapa? Hah? Apa Prof cakap? Saya punya muka serupa saya bapa lah. Farid, cuka pun kau tak tahu? Kumar, saya maksudkan muka awak tu mengapa nak... Saya sama ini Farid mau pergi camping. Kita orang mau pinjam itu Bob punya kemah. Tapi Bob nak cakap tu lah saya bagi dia pun sebalik batu. Ini adalah sesuatu pemberian selain di sebaliknya. Nanti senanglah nak pinjam barang dia. Betul tak? Hei, kau jangan main-main. Aku kan sudah janji sama Tuan Adam mau ikut dia pergi camping. Hei Kumar, jangan buat malu akulah. Ni Farid tau. Sekali aku petik. Bagus. Kasih angkat kau punya bakul tinggi-tinggi. Maksud si Kumar itu pula, jangan terlalu memuji diri sendiri. Nanti diri sendiri yang malu. Nanti jatuh atas kepala, badan muka. Ke situ pula. Dahlah. Bob. Bob. Alah. Mes ni kejap. Aku ada hal lah nak cakap dengan kau. Korang ni... Aku nak main kereta kawalan jauh pun tak senang. Korang nak apa? Bob, kau haus tak? Aku ada air ni. Ambillah. Elok juga. Cuaca panas macam ni, kena air kosong pun sedap. Kau Farid. Apa hal kau panggil aku? Alah, Bob. Macam, best tak? Kau tak percaya cakap aku. Bob, kalau kau nak pinjam lama-lama, kau pinjamlah. Aku tak kisah. Aku kan main sangat. Macam ni korang berdua ni. Ini tentu ada apa-apa ni. Mana ada apa-apa? Alah Bob, kau ni suka fikir yang bukan-bukan lah. Bob, kita ni kan macam awal dengan tebing. Ya, tuan-tuan. Macam aur dengan tebing membawa maksud persahabatan yang sangat akrab. Betul tak? Barang kau, barang aku juga. Betul tak, Kumar? Betul tu, Farid. Ini hari, hari kau. Esok lusa, hari kau juga. Hari akulah pula. Aku muskil betul lah korang berdua ni. Kenapa tiba-tiba baik dengan aku ni? Macam satu peribahasa tu. Air besar, sampan tak hanyut. Jika tidak, manakan tempua besar dan rendah. Kamu berdua nak tahu maksudnya? Maksudnya, sesuatu hajat yang tak tercapai dan jika tiada kepentingan, orang tak akan datang. Terima kasih, Prof. Orang dua, macam inilah. Fikir dulu. Aku nak sambung main balik. Bob! Nanti lah dulu, Bob! Bob! Nanti lah dulu. Apalah kau ni, Farid? Cakap saja lebih. Tapi, habur pun tak nak. Sedapnya mulut engkau. Ini Farid tau. Engkau tu apa kurang? Hidung je besar. Tapi hati kecil. Pergilah. Kau tengok. Kau tengok sini. Biar aku yang tanya. Kau tengok. Tanya. Bob. Sinilah, Bob. Apa bikin sana? Panaslah. Marilah. Kumar, Kumar. Macam mana awak susun ayat awak ini? Tunggang langgang. Cubalah gunakan ayat yang betul. Maaflah, Prof. Saya punya lidah sudah biasa dengan itu macam punya ayat. Saya cakap saja itu macam. Tapi tulis tara. Korang ni tak boleh aku senang ke? Dengki . Cakaplah. Tadi nak cakap sangat. Kau diamlah, Farid. Korang ni kenapa? Kenapa? Cakap je lah. Banyak lagi benda aku nak buat tau. Yang sebenarnya, aku mau pinjam kau punya kemah. Aku sama Farid dengan Azam mau pergi camping. Boleh? Yelah, Bob.
Kita tinggal kemah je tak ada, Bob. Semua barang dah ada. Nanti jap. Mana kau tahu aku ada kemah? Siapa cakap? Shima. Ah, Shima. Shima. Shima cakap. Shima tipulah. Huh? Aku mana ada kemah? Dia ada lah. Farid. Aku ambil kereta kau ni balik. Aku dah puas main. Aku nak balik. Selamat tinggal. Bob. Bob. Nanti aku, Bob. 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 Nantilah, Bob. Mak. Macam mana boleh jadi macam ni? Itulah kau. Aku cakap tak mau percaya. Sekarang tengok apa sudah jadi. Apa aku mau jawab sama itu Azam? Tak apa, Kumar. Relax. Sekejap aku fikir. Kita pergi cari Shima. Cakap banyak senang. Tara kalau? Balik tidur lo. Farid.